I love you. I love you for 80 years. I mean, that's a long time. You were only 20 when we fell in love and got married. Hello, hello. And you're still going to school. Hello, hello. To find each other. You know what I'm saying, Grandma? You know what I'm saying? You got very lucky. And so did you, Grandpa. You got very lucky. Halo saudara, apa kabar? Jangan copot masker saudara sembarangan. Hati-hati, bisa tertular COVID, jadi berbahaya. Ya, saudara kiranya tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Ya, video yang barusan kita lihat tadi adalah video Arthur dan Marcia. Mereka sudah menikah 80 tahun ketika rekaman video tadi diambil. Luar biasa ya. Usia mereka sudah di atas 100 tahun. Ya, bikin haru, bikin apa ya, iri ya. Mereka bisa memiliki cinta yang begitu luar biasa. Luar biasa. Nah, saudara, salah satu kekuatan cinta adalah ada pada komitmen kita. Ya adalah ya. Nah, komitmen-komitmen itu biasanya memang berawal dari ucapan. Tapi ucapan itu harus dari hati, dari pikiran, dari sesuatu yang ada di dalam sana. Jadi tali pengikat dari komitmen itu adalah hati kita, pikiran kita. Selama hati dan pikiran kita setia dengan janji komitmen kita, maka apapun yang terjadi, kita bisa akan lanjut terus. Terus sampai betul-betul hanya maut memisahkan kita. Nah, salah satu komitmen yang kita lakukan dalam pernikahan, ya pada saat menikah, kita mengucapkan janji pernikahan. Nah, saudara, pada tahun 2018, tepatnya tanggal 19 Mei, hari Sabtu 2018, ada pernikahan akbar. Pernikahan gede-gedean, saudara ya. Yaitu pernikahan Pangeran Arthur, ya, Pangeran Inggris, Kerajaan Inggris, dan Meghan, istrinya, Meghan Markle. Ya, itu sebuah pernikahan yang luar biasa. Nah, salah satu yang ditunggu-tunggu adalah janji pernikahan. Nah, beberapa jam sebelumnya itu dirilis liturgi ibadah, dan salah satu yang di apa upload di mana-mana, difoto di mana-mana, dan menjadi, ya, ada yang membuat semacam meme gitu ya, antara suami dengan istri atau dengan pacarnya, adalah janji pernikahan Pangeran Harry dan Meghan tersebut. Nah, bunyi lengkapnya seperti ini. Ini adalah terjemahan resmi dari liturgi itu. Saya bacakan dengan lengkap. Saya, Harry. Nah, ini untuk Pangeran Harry nanti ya. Mengambilmu, Meghan, untuk menjadi istriku. Untuk saling memiliki dan menjaga. Mulai hari ini dan selamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus.
Waduh, luar biasa. Ya, poin penting di sana adalah selain banyak hal, kita berkomitmen banyak hal dalam pernikahan. Salah satu yang penting adalah sampai maut memisahkan kita. Untuk itulah pernikahan Kristen memang tidak boleh dilakukan dadakan, spontan. Pernikahan Kristen bukan mainannya anak-anak, saudara. Ya, aduh, jauh banget deh ajaran kita untuk menikahkan anak-anak, cere-cere dinikahkan. Aduh, itu bukan ajaran Kristen banget, saudara. Ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan dua orang dewasa, dipersiapkan dengan sedemikian rupa karena pernikahan Kristen sekali untuk selamanya. Pernikahan Kristen dirancang untuk selama mungkin. Bukan muak, bosen, dan marah, muak, bosen, marah, bubar. Bukan itu, saudara, ya. Bukan itu, ya. Ada yang lain, bubar. Bukan itu. Pernikahan Kristen dirancang selama mungkin. Sehingga dalam janji pernikahannya pun dimasukkan sebuah formula kata-kata yang begitu dalam maknanya. Hanya maut, hanya kematian yang boleh memisahkan suami dan istri itu. Kiranya demikian dengan rumah tangga saudara dan saya. Hanya maut yang memisahkan kita. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.